Emang enak sih keluar dan keliling dengan mobil camper van. Tapi menurut kalian, berapa sih kalau kita mau stay di camping ground seperti ini? Penasaran kan? Oke, yuk kita cari tahu berapa price-nya. Sekarang kita menuju kamar mandi. Nah, jadi ini kamar mandinya camping ground. Dan nanti kita cari tahu ya, berapa harganya per malam, oke? Jadi bisa dilihat sangat bersih. Tuh, bersih banget. Ini tempat mandi, ada dua, buat laki-laki, perempuan, dan buat anak-anak itu. Dan ini adalah tempat cuci, lihat. Wow. Jadi nanti kita cari tahu ya, berapa harga per malam. Ya, seperti di hotel aja, 24 jam hitungnya. Nah, ini sekelilingnya, dan ini kayaknya rumah-rumah ini mereka sewakan juga ya, kalau mereka nggak punya camper. Ini ada beberapa tempat untuk mandi, dan ini untuk cuci piring, dan di sini ada lagi tempat untuk cuci piring, tapi tepatnya cuci baju ya. Ada dua tempat cuci baju, tapi harus bayar. Ini untuk cuci baju ding ya, maaf. Ini juga buat wash, buat cuci-cuci. Aku lebih suka mencuci dengan tangan ya, kebiasaan. Nah, ini rumah untuk disewakan, dan ini adalah kantornya. Oke, banyak camper di sini. Tempat ini besar sekali, dan ini berada di bawah kaki gunung, di pegunungan ya. Ini kalau pagi kita mendapatkan roti ya, tapi harus buruan karena jam 11 udah kosong, dapat roti aja. Kalau nggak kebagian ya harus beli. Nah, ini di Itali, nanti aku kasih tahu namanya ya. Jadi kalau kita punya camper, mobil camper di sini di Eropa ya, kita nggak boleh parkir sembarangan. Kalau parkir sembarangan pasti nanti kena denda, dan dendanya itu, oh my god, kamu nggak akan percaya. Karena too much money ya. Situ ada kolam renang kayaknya. Nah, di belakang itu ada danau. Aku pengen sekali mandi di sana. Bukan mandi ya. Sebenarnya kami bawa kayak boot gitu ya, karet gitu ya. Jadi bisa sih untuk mandi ataupun mengelilingi danau ini, karena kulihat beberapa orang tadi melakukannya. Tetapi karena udara terlalu dingin, aku nggak mau ambil resiko nanti aku sakit ya kan. Karena kalau udah anginnya datang itu rasanya kayak diiris-iris kulit itu. Nah, ini Hinon. Jadi mobil ini diberi nama Hinon sama Diego. Mobil ini
selalu mencuri perhatian orang karena dipikir mobil tentara. Oke, aku habis nyuci baju tuh. Jadi baju-baju kotor harus dikumpulkan ya. Jadi karena tempat ini gak murah, aku dan Diego memutuskan satu minggu itu 2 atau 3 hari untuk tinggal di sini ya, seminggu ya, nggak tiap hari. Aduh, bangkrut. 2 kali bolehlah. Terus aku juga dan Diego, karena kami kerjanya online, jadi kami bisa kerja. Karena aku juga butuh komunikasi dengan klien aku, dan aku juga bisa healing mereka. Seperti itu. Lihat nih, mereka so beautiful ya. Oke, jadi seperti ini pemandangan di belakangnya. Nah, untuk berada di sini tentu nggak gratis ya. Maka itu kenapa orang-orang yang datang konsultasi sama aku, apalagi untuk mendapatkan solusi, sewajarnya mereka harus menghargai waktuku, ya kan? Nah, kalau kami tinggal kayak gini di sini, mana mungkin itu gratis, ya kan? Jadi inilah sesuatu yang aku bisa share di sini. Silakan titip like dan subscribe ya, karena like itu gratis loh. Supaya aku lebih bersemangat lagi nanti membuat video-video seperti ini ya. Oke. Thanks for watching. Yuhu. Yuhu. Hai deh, Suki here. Saat ini aku ada di sebuah tempat camping ground, yaitu adalah sebuah tempat yang khusus untuk parkir camper van atau orang-orang yang memang sengaja ingin berlibur di tempat ini. Tempat ini ada di Italia, namanya Belvedere ya. Dan tadi aku udah share juga tentang apa aja yang ada di tempat ini, fasilitasnya. Di belakang kami ada sebuah lake atau danau yang bagus banget ya. Tetapi karena cuaca tidak mendukung, beberapa hari ini mendung dan sempat hujan sih ya, dan tidak memungkinkan aku dan Diego untuk pergi ke sana dengan boat ya, yang memang sudah kami persiapkan di dalam camper kami ini. Oke, mengenai biaya di sini, jadi kalau kita berpikir bahwa kalau kita bepergian dengan camper van atau mobil itu memang enjoy banget karena bisa menikmati suasana alam dan sebagainya. Bisa pergi kapan aja, bisa parkir sembarangan. Tetapi tidak seperti itu ya. Karena di Eropa atau di luar negeri, kami tidak bisa memarkir mobil dengan sembarangan ya, pun dengan mobil camper van seperti ini. Kami harus mencari tempat yang gratis dan itu susah banget. Ada mungkin di tempat kayak coffee shop seperti itu 4 jam aja. Atau mungkin kalau satu hari tetap mesti bayar ya. Oke, tentang tempat ini, Belvedere ini, Belvedere agak susah ya. mempunyai cost atau price berapa ya? Jadi harganya seperti hotel aja ya, 24 jam yaitu 31 euro. Kalau dirupiahkan adalah 500 ribu. Nah, jadi buat teman-teman yang berpikir bahwa enaknya bisa stay atau tinggal di mana aja, sebenarnya nggak seperti itu. Karena memang biayanya juga cukup fantastis ya.
Jadi di sini harga mobil parkir atau camper ground di atas 20 ya. 20 euro itu kadang nggak ada fasilitas untuk mandi. 25 bisa, 25 sampai 31, ada juga sampai 40. Amazing ya, itu satu hari, Bo. Bayangkan kalau seminggu dompet kita akan menjerit. Sebenarnya sih buat aku mahal ya. Aku lebih suka yang maksudnya ya iyalah gratis atau apalah fasilitas yang memang bisa kita gunakan dan itu tidak membutuhkan biaya yang besar seperti itu. Tetapi memang sulit ya. Dan kami memang tinggal di tempat seperti ini, camping ground ini diusahakan seminggu dua atau tiga kali aja ya. Tidak setiap hari karena kami mesti jalan terus. Oke, kenapa begitu? Karena kami mempunyai pekerjaan online, aku dan Diego, kami bekerja via online aja ya. Diego punya klien atau pasien, karena beliau adalah seorang dokter akupunktur dan guru Qigong, jadi beliau juga mempunyai banyak klien dan pasien yang memang di sekarang ini dilayani secara online. Dan aku juga seperti itu. Buat kamu yang pertama kali mampir di channelku ini, silahkan cari di deskripsi tentang aku, siapa aku, dan apa pekerjaanku, bisa lihat di bawahnya. Oke. Aku dan Diego sama-sama tapi berbeda. Aku juga melayani klien aku, reading tarot melalui online, semuanya online ya. Bahkan aku menghiling orang atau mengobati orang juga dengan cara online ya. Tidak perlu bertemu dengan aku karena aku tinggal di, sebenarnya aku tinggal di tiga negara, di Belanda, di Thailand, dan di Indonesia. Tapi di Indonesia tidak lama ya, hanya 2 bulan, 1 bulan, something like that. Dan itu sebelum corona, itu 1 tahun, setiap 1 tahun kami tinggal di 3 negara. Oke. Jadi pekerjaanku adalah melayani klien. Biasanya mereka ketika memiliki masalah yang berat, mereka ikut healing energi, mengambil paket cahaya, namanya paket cahaya. Kemudian mereka sudah merasakan memang betul-betul mereka dapat terbantu atau mengubah kehidupan mereka lebih baik. Dan mereka mau merawat, artinya mereka mau apa ya, keep my energy, seperti itu ya. Jadi aku dan Diego membutuhkan tempat seperti ini untuk menghealing mereka. Seperti yang tadi aku bilang bahwa itu tidak bisa setiap hari. Kami melakukannya seminggu 2 kali di tempat seperti ini. Jadi aku mempunyai schedule untuk ke klien aku yang reading tarot atau yang healing. Aku berikan kelas kepada klien aku yang after pakai cahaya, something like that. And then aku kumpulkan. Jadi ketika aku berada di tempat ini, di camping ground, aku bisa melayani mereka. Begitu dulu ceritaku. Jadi terima kasih sudah mampir di channel Suki and Diego. Nanti aku mau sharing-sharing lagi. Silakan untuk memberi komen, like, and subscribe. And then jangan pelit-pelit ya. Aktifkan tanda lonceng. Jadi ketika nanti aku memberikan video-video baru, kalian akan mendapatkan notifnya. Oke, begitu dulu. Salam dari Suki and Diego di Itali. Live in Campervan, Suki and Diego. Yuhu! Oh ya, buat kamu yang mau reading tarot atau konsultasi, silahkan lihat deskripsi.